Okey, mantik sana itu sambungnya lagi. Ini adalah tajuk lain sebenarnya. Jawabul muallil ala man'i sa'il. Jawapan muallil kepada penolakan sa'il yang dibuat terhadap tasdik muallil yang tidak ada dalil. Gitu. Jadi dia ada cara yang pertama, mula-mula sekali dia bagi dalil. Cara yang keduanya ialah membatalkan sanad yang digunakan oleh sa'il dalam penolakannya. Membatalkan alasan boleh juga. Membatalkan alasan yang digunakan oleh pembantah dalam bantahannya. Wahazal jawab khasun bil man'il muqtarin bisanad. Jawapan ini hanya boleh digunakan untuk man'i yang ada sanad sekali dengannya. Jadi kalau man'i yang tidak bersanad, maka tidak boleh digunakan jawapan ni lah. Sebab jawapan ni ialah menafikan sanad. Jadi kalau sanad tu tak ada, maknanya tak ada lah benda yang nak dinafikan saat ni tu. Mata tamma ibtalu as-sanad indaf'al man'u. Apabila alasan berjaya dibatalkan, maka penolakan juga akan berjaya. Bantahan juga akan berjaya ditolak. Itulah. Kerana man'i itu musawin lisanat fi nazaril mani' daiman. Kerana penolakan dan alasannya sama sahaja kepada tuan tasdik. Yang ada nombor satu bawah. Maknanya rubbama yakunu bi khilafi zalika fil waqi' wa nafsil amri. Tapi kadang-kadang lain. Maknanya kadang-kadang alasan dan bantahan tadi lain-lain. Tidak sama. Jadi kena tengok situasi jugalah. Balik pada saat ni. Famata zahara butlanuhu lam yakun lada sa'il mubarrirun lil man'i. Apabila bila alasannya ternyata salah ataupun tak boleh pakai, maka lam yakun lada sa'il mubarrir lin man'i. Dia tiada lagi. Maka dia tiada lagi alasan untuk membantah. Untuk menolak. Li'anna ibtala ahadil mutasawiyaini huwa ibtalul akhir. Ibtalun lil akhir. Kerana menafikan salah satu daripada dua perkara yang sama, bermakna menafikan yang satu lagi. Jadi apabila batalal man'u sabata naqiduhu. Ini juga dalam kaedah yang kita ada belajar dah juga sebelum ni. Bila terbatal man'inya, maka sabitlah lawan dia. Gitu. Maknanya bila bantahan dapat dinafikan,
maka lawannya iaitu tasdik tadi akan dapat di kata dapat diterima. Nah, gitulah. Kalau adanya bantahan, adanya alasan kata tak boleh terima tasdik ni, maka tasdik itu tak boleh terima lah. Tapi kalau alasan saat ini tidak valid ataupun alasan saat ini tidak boleh dipakai, maka tasdik saat ini boleh terima. Okay. dan juga ni. Okay. Mata tama ibtal sanad inda fa'al man'u, mata batal al man'u sabata naqiduhu. Yang gitu. Wahya da'wal mu'allil al-asliyah. Apakah nakid kepada man'i apa ni sanad itu? Nakidnya ialah nakid kepada sanad sanad itulah ialah dakwaan yang asal sanad ni. Maknanya tasdik mula-mula sekali. Gitu. Nazaran ila daruratil qadiyati bi anna an-naqidaini la yajtami'ani wa la yartafi'ani. Melihat kepada hukum asas yang mesti ada, iaitu dua perkara yang saling bercanggahan tidak boleh ada bersama. Maknanya contohnya ialah apa dia? A tunjuk kepada bunga ros. Lalu dia kata, bunga ini berwarna merah. Kata B, seorang yang buta warna mengatakan bahawa ia tidak betul. Bunga ini pada pandangannya berwarna kuning. Jadi A, dia pun kata A lalu memanggil ibunya dan menyuruh ibunya supaya membuktikan bahawa bunga ros tadi adalah merah. Lalu ibunya mengiyakannya. Okey. A pun kata, inilah bukti bahawa bunga ros ini berwarna merah. Tengok, ibu saya sendiri kata ia warna merah. Okey. Jadi natijahnya, apabila alasan bahawa apa ni, bunga tadi tidak berwarna, okey, bahawa alasan tadi bahawa bunga tadi berwarna kuning dinafikan, maka bunga itu secara automatiknya menjadi warna merah. Okey. Kerana tak boleh ada dua-dua. Merah dengan kuning tu tak boleh campur sekali. Yang gitulah. Warna tu warna lain-lain. Dia benda yang mutabayin. Suku-suku. Mata irtafa'a ahaduhuma sabatal akhur. Bila benar salah satu darinya, yang satu lagi mesti salah. Ini ada belajar dah dulu dalam tajuk tanakut dan juga benda-benda hukum akal yang mesti. Ya, hukum akal yang mesti ialah an-naqidaini la yajtami'ani wa la yartafi'ani. Ini adalah hukum akal yang mesti. Jadi ini kena ingatlah. Ini asal benar lah. Hak asal benar dan juga hak ni lah hak orang panggil apa dia? Badihi jali, yang setiap perbincangan itu kena tuju ke siapa sini lah, kena tuju siapa
jumpa dua benda yang bertentangan, tak boleh bergabung. Maknanya mesti ada salah satu saja yang betul. Bila sampai situ, maka selesailah perbincangan itu. Satunya ada bukti, satu lagi buktinya dinafikan. Satunya ada bukti, satu lagi alasannya dinafikan gitu. Contohnya di sinilah. Mu'alil kata, alam ini baru. Itu dakwah dia yang mula-mula. Sa'il kata, saya tidak terima. Mengapa tidak boleh kita andaikan alam ini azali? Ni man'i yang ada sanad jawazi. Mu'alil kata, benarnya ni contoh saat ni dah. Ada dah saat ni contoh ni. Setiap yang ada mula, dia tidak azali. Jadi ini bermakna alam ini tidak azali. Ini dalil yang membatalkan sanad yang digunakan oleh Sa'il. Maka apabila alasan itu terbatal, maka sabitlah nakid dia. Apabila alasan itu terbatal, maka benarlah yang sebaliknya ataupun lawannya, nakid dia itulah. Itu dakwaan mu'alil yang asal, maknanya alam ini baru. Yang keduanya ialah bentar, ni baca dah pasal ni. Tak lagi asal ni. Contoh dulu. Mu'alil yang Islam, dia kata Isa AS ialah makhluk Allah Ta'ala. Sa'il yang Nasrani, dia tidak terima. Dia terima Isa tu adalah anak Allah Ta'ala dengan sanad qat'i. Mu'alil Muslim pula kata Isa dilahirkan oleh seorang perempuan dari kalangan manusia. Dia hidup serupa manusia lain. Hidup serupa manusia lain. Lepas tu dia makan ne. Dan kullun min hazi sifatuhu. Semua hoksani tu adalah sifat-sifatnya. Jadi tidak mungkin dia tu adalah anak kepada Allah Ta'ala. Jadi Nabi Isa tidak mungkin menjadi anak kepada Allah Ta'ala. Yang itulah. Itu contoh saat ini tu. Maknanya bila ada bukti ni, bila ada bukti ini, maka ternafilah alasan dia anak Allah tadi. Gitu. Ataupun Allah Ta'ala itu Esa, azali dan abadi. Wal wahidul azali al abadi yastahilu an yakuna lahu walad. Ataupun kita mari bukti dalam bentuk yang lain. Bukti dalam bentuk yang lain. Maknanya Tuhan yang Esa, yang azali dan abadi, mustahil dia ada anak. Jadi bila lagu tu, Allah Ta'ala tidak mempunyai anak. Okay. Allah Ta'ala tidak mempunyai anak adalah satu ayat yang baru. Setiap yang tidak mempunyai anak, maka tidak boleh dikatakan Isa itu anaknya. Okay. Setiap yang tidak mempunyai anak, tidak boleh dikatakan Isa itu anaknya. Maknanya Allah Ta'ala tu la yakunu Isa ibnuhu. Isa bukan anaknya. Gitu. Jadi ni adalah dua-dua jenis dalil cara royak yang berlainan. Dalil-dalil yang berlainan. Kedua-duanya membatalkan sanad. Gitu. Kedua-duanya membatalkan sanad ataupun alasan yang digunakan oleh pembantah untuk menafikan makhluknya Nabi Isa. Gitu. Alasan maknanya dia anak Tuhan yang digunakan oleh pembantah, maknanya orang Nasrani, untuk menafikan makhluknya Nabi Isa. Sebabnya ayat asal dia ialah dia kata Nabi Isa makhluk. Jadi dia tak terima. Apa alasan dia tak terima? Dia tak terima sebab yang dia pegangnya Nabi Isa tu anak Tuhan. Gitu. Jadi kita menafikan
kita lawa, kita mari dalil untuk menafikan Nabi Isa tu anak Tuhan. Jadi bila kita berjaya menafikan Nabi Isa tu anak Tuhan, maka kita berjayalah menolak dia tak terima saat itu. Maknanya dia pun terpaksa terimalah. Dia terpaksa terima bahawasanya Nabi Isa tu adalah makhluk. Sebabnya kalau dia tak terima Nabi Isa adalah makhluk juga, dia kena royak alasan lain pula. Dia kena mari sanak lain pula lah. Tapi kalau mak mari dengan sanak hot ni, dengan kepada alasan ni, alasan Nabi Isa adalah anak pada Allah Ta'ala, maka alasan ni sudah dijawab dan Nabi Isa bukan anak Allah Ta'ala. Jadi kalau ni saja alasan yang dia ada, maka alasan dia tak boleh pakai, dan juga dia tak boleh terima tu adalah salah dia. Sebabnya sebab kita ada bukti bahawasanya Nabi Isa bukan anak pada Allah Ta'ala sebagaimana yang dia dakwa. Gitu. Jadi bila dua dalil ini berjaya membatalkan sanad saat ini, maka sabitlah dakwaan mu'alil bahawasanya Nabi Isa adalah makhluk. Contoh apa ni, cara yang ketiga ialah tahrirul murad. Tahrirul murad. Tahrirul murad. Ada kita belajar dan dalam taksim dan juga dalam ta'rif waktu lah. Maknanya menghuraikan maksudnya. Menghuraikan maksud tasdik yang dibuat, yang ditolak oleh sa'il itulah. Sama ada dengan mentaksiskannya ataupun mentakmimkannya ataupun royak ia pakai istilah-istilah tertentu ke, ataupun ia mengikut mazhab tertentu ke. Contohnya di sini ialah mu'alil seorang fakih, dia kata air yang sedikit dan banyak masing-masing keduanya tidak la yunajisu syai', tidak menjadi najis dengan kena gapo-gapo pun. Illa ma ghalaba ala launhi, kecuali bila kena benda yang mengubah warna, rasa dan baunya. Gitu. Dia kata air ni sikit ke banyak tak jadi najis, kecuali kalau berubah tiga perkara saat ni. Gitu. Air banyak atau sikit tak jadi najis, kecuali berubah tiga perkara. Dia kata saya tidak terima. Kaifa wa ma duna qillataini minal ma yunajjisu bi mujarrad mulaqatin najasatillahu. Gitu. Dia kata kepercayaan saya ataupun yang saya faham, maknanya kepercayaan saya lah, kepercayaan saya yang saya fahamnya, air kurang dua kola jadi najis kalau masuk najis. Dan itu dia pun goyak. Laqad jaraitu fi ma zakartu ala mazhabi Malik. Saya goyak saat ni kalau mengikut mazhab Malik. Ni jawapan tahrirul murad, nak goyak mazhab yang dia guna. Goyak mazhab yang dia guna. Yang keduanya mu'allil pula, dia kata kullu hayawanin laisa lahu arba'atu qawaim falaisa bidabah. Gitu. Binatang tak ada empat kaki orang tak panggil dabah. Sa'il kata mana boleh tak panggil dabah pula, sedangkan dabah tu kullu ma yadibu alal ardi, setiap yang melata di muka bumi, ikutlah dia ada kaki ke tak ada kaki ke. Mu'alil kata saya royak saat ni tu mengikut uruf yang masyhur. Itu. Mengikut uruf yang masyhurnya guna perkataan dabah dengan maksud binatang empat kaki. Gitulah kalau nak kurang panjang kan.
kalau pendek kan, mengikut huruf yang masyhurnya. Ini jawab gaya guna istilah yang digunakan. Yang ketiganya, tajuzus solat min ghairi taharati. Dia kata, boleh semayang kalau tidak bersuci pun. Syair kata, mana boleh semayang tak bersuci. La tajuzu illa bi taharatin. Tak boleh semayang kalau tidak bersuci. Ke bistisna ifakidu tahuraini. Lainlah kalau orang tu dia tak ada dua alat bersuci, maknanya tak ada air, tak ada tanah. Gitu. Mu'alil pun kata, maksud saya solat di sini doa, yang gitu. Maksud solat saya di sini ialah doa. Bukan maksud semaya khusus dalam istilah syarat tu. Bukan semaya dalam syarat tu. Ni jawab tahrirul murad lafaz semaya tu. Gitulah. Okey, seterusnya ialah tajuk mala yang faul muallil al-istighalu bihi. Maknanya benda-benda yang tuan tasdik tak perlu sibuk jawab. Gitu. Iza arafna turuq allati yujibu biha al-muallil ala man isail. Jadi yang ni tajuk lain pula. Ini tajuk lain. Maknanya apabila muallil sudah tahu dah apakah cara-cara untuk menjawab penolakan atau pembantahan yang dinyatakan oleh pembantahnya itu, maka kita kena tahu juga apakah yang sepatutnya mu'alil buat dalam situasi yang tak ada peda kalau dia jawab pun. Ataupun alaina an na'rifa annahu la yanfa'ul mu'alil an yamna'a sihhata wurudil man'i. Gabriel. Annahu la yanfa'ul mu'alil, maknanya tidak berguna mu'alil menafikan kesahihan bantahan dari sudut riwayat, yang gitu. Maknanya kalau ada bantahan, ikutlah bantahan itu mari daripada siapa dia pun. Kita boleh bicara pasal bantahan saat itu. Maknanya kita tak perlu kata bantahan ni tak tahu mari mana, tak tahu mari daripada siapa-siapa. Jadi tak boleh nak bicara, tak boleh nak terima bantahan dia. Tidaklah begitu. Maknanya bantahan boleh dijawab tanpa mengira ia datang daripada siapa-siapa. Tanpa mengira bilakah bantahan itu dikemukakan. Tanpa mengira siapa yang menyatakan bantahan itu. Maknanya bantahan itu yang kita nak jawabnya, bukan orang itu kita nak bala, bukan riwayat tu yang kita nak buat, riwayat berkait dengan siapa dia lah. Macam contohnya gini, kita kata tasdik gini. Okay. A menyatakan tasdik. B dia apa ni? Dia nyatakan bantahan yang dinukilkan daripada orang lain ataupun yang diambil daripada dalam buku ataupun atau yang ditanya oleh apa dia, pakcik kepada kawan, kepada ayahnya daripada adik beradiknya, gitu. Maknanya
siapa dia yang bertanya tu tidak perlu diambil kira. Yang perlu diambil kira dalam nak menjawab tu ialah isi bantahan saat ni, alasan dia tu kenapa dia. Siapa dia yang tanya tu biarlah, siapa yang tanya tu biar. Okay. Maknanya betul ke tidak betul ke tidak betul, sahih ke tidak sahih, adanya bantahan saat ni tu atau tak perlu kira. Yang perlu kiranya apa yang dia bantah saat ni tu. Gitulah. Tak ada telefon. Okey, sambung lagi. Sikit lagi ni. Apa dia kata? La yang fa'ul mu'allil yamna'a sihata wurudil man'i. Maknanya mu'allil itu tidak perlu menolak kesahihan man'i itu. Maknanya kesahihan dari segi riwayat dia lah, dari segi riwayat dia tu. Okey. Jadi di sini A tidak perlu mempertikaikan dari mana datangnya sumber untuk bantahan tadi, kerana yang hendak dinafikan ialah bantahan itu, bukan perawinya. Itulah secara ringkasnya. Kan. Lepas tu satu laginya dia kata apa dia? Wala an yamna as-sanad al-qat'i. Sanad qat'i juga tidak perlu ditolak. Sanad qat'i juga tidak perlu ditolak. Maknanya kepercayaan seseorang itu tidak perlu ditolak. Maknanya kata saya tidak terima kepercayaan kamu. Yang perlu ialah membawa bukti bahawa kepercayaan itu silap. Gitu. Kepercayaan seseorang itu kita tak payahlah kata tolak. Saya tidak percaya apa yang kamu percaya, bukanlah gitu. Maknanya kena bawa bukti lah. Saya apa dia? Buktinya begini. Buktinya ialah yang kamu percaya itu salah. Bukti yang saya bawa ni menyatakan bahawasanya apa yang kamu percaya itu salah. Okay. Wala ayyamna solahiyata sanad lil istinadu ilaihi. Tidak perlu juga menafikan sesuai atau tidak sesuai alasan itu digunakan. Gitu. Maknanya kalau alasan itu, supaya ada sebelum ini dia ada, kalau alasan itu digunakan dalam bentuk umum ataupun khusus, kita tak perlulah kata alasan ini tidak sesuai alasan yang sepatutnya bukanlah gitu. Yang sepatutnya ialah dia menafikan alasan itulah. Kalau alasan itu boleh dinafikan. Kalau alasan itu tidak sesuai untuk dibalas, dijawab, maka tak payah jawab. Gitu. Wala yang fa'ul ishtirat bil i'tirat ala ibaratil man'i. Dia tidak perlu juga tak perlu juga sibuk-sibuk payah-payah menjawab kesilapan atau okay, menjawab mempertikaikan perkataan maknanya tata bahasa yang digunakan. Okay. Contohnya mengatakan bahawasanya perkataan yang digunanya itu bercanggah dengan kaedah bahasa Arab, maknanya yang dia guna tu nahunya salah gitu. Mengatakan nahu orang lain salah adalah tidak munazarah. Gitu. Tu nak baiki nahu tu lain pula.
munazarah tu lain. Munazarah tu isi dia tu saja. Tasdik tu saja yang kita nak bincang. Fa in ishtaghala bi syai'in min zalika lam yajid bi ahadil ajwibati allati sabaqa bayanuha. Faqad ufhima. Gitu. Kalau dia jawab juga, kalau dia sibuk nak jawab juga hak ni, maka apa dia? Dia jawab dengan jawapan yang tidak kita nyatakan tadi. Maknanya qad ufhima, ufhima itu maknanya dia telah buat benda yang sia-sialah sebenarnya, boleh kata begitu. Benda yang kita kata apa dia? Benda sia-sia pun ada juga. Boleh juga kita kata mengeliru ke. Mengeliru ke. Dia telah mengelirukan pihak lawannya. Ngerti? Seolah-olahnya dia telah menjawab padahal dia tak jawab. Okey. Wa kana hadza minhu muhawalatu hurubin. Hak ni sebenarnya ialah dia lari tajuk. Dia lari tajuk. Gitu. Ini adalah hela untuk melarikan diri dari menjawab. Gitu. Wa wajaba al-intiqalul kalam ila bahasin akhar. Dan akan menyebabkan perbincangan bertukar topik. Nah, gitu. Jadi banyak situasinya, banyak situasi di mana seseorang tidak mahu menjawab apa dia kepada sesebuah persoalan, dia hanya akan menukar topiknya dengan apa dia membincangkan benda-benda yang tidak perlu dibincangkan. Supaya benda-benda saat ni lah. Maknanya apa dia? Supaya dengan dia tanya, mari mana persoalan ni? Gitu contohnya. Ataupun apa dia? Dia tak percaya yang orang itu percaya. Ataupun contohnya, dia kata alasan yang dibuat tu tak kena. Sepatutnya dia buat alasan yang gini-gini. Jadi dia tak jawab tapi dia rayak ke lain. Gitu. Ataupun dia duduk rayak pasal masalah grammar je lah. Masalah tata bahasanya, silap perkataannya, silap sini, silap sini. Isinya boleh faham. Tidaklah kata jadi salah faham makna tak. Isinya boleh faham. Cumanya ada silap perkataan sikit ke, typo-typo ke. Jadi dia duduk balas pasal typo tu pula. Jadi tukar topik lah. Tukar topik. Jadi kalau menjawab dengan orang lain tu boleh, cumanya dia jadi macam kita tukar topik lah. Jadi lari, lari tajuk. Lari tajuk. Kalau jawab juga jadi lari tajuk. Banyaklah orang-orang yang lagu tu. Banyak juga orang macam contohnya selebriti-selebriti, ahli-ahli politik dan sebagainya, bila ditanya dalam apa ni press conference atau bila orang buat temu duga apa ni tu, jawapan dia royak tu macam tidak yang kita nak, tapi macam dia jawab juga. Gitu. Jawapan yang dia royak tu adalah jawapan tapi bukan jawapan yang kita nak. Jadi habis kita je masa, sudah dengan tak boleh juga jawapan. Ha, gitulah. Contohnya orang yang nak melarikan diri daripada sesuatu kepada ni kenyataan, maknanya penafian orang lain. Penafian orang lain terhadap apa yang dia buat tu, dia pun royak lagi gini. Benda yang dia royak tu bukan jawapan yang sebenar pun. Ha, gitulah. Jadi setakat tu lah dulu untuk hari ni, bahagian mantiknya. Keadaan keduanya pula ialah berkait dengan hak ada dalil, maknanya tasdik dia buat mari tu ada bukti dah. Lepas tu kita tolak juga. Tolak juga tu lagu mana pula dia boleh tolak padahal ada bukti dah. Itu macam-macam lah pula. Lepas tu lain pula. Jadi setakat tu lah dulu untuk hari ni. Wallahu'alam.